Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama berabad-abad, senyuman sebuah patung Buddha berwarna keemasan memberikan kedamaian dan ketenteraman bagi para pemeluk agama tersebut. Kini teknologi modern menguak apa gerangan yang ada di dalamnya. Relik dari abad ke-11 yang dikenal luas sebagai mumi Liu Guan baru-baru ini menjalani pemindaian computed axial tomography yang dilakukan oleh Drenthe Museum Belanda sebagai bagian dari pameran mumifikasi yang digelar di sana. Di balik patung tersebut ternyata mumi seorang biksu. Fakta itu sudah ditemukan sebelumnya oleh tim yang dipimpin Eric Brugin yang menguak bahwa jasad awet tersebut adalah Master Buddha Liu Guan. Namun kali ini para ahli mendapat temuan lain. Pemindaian atau scan menemukan organ-organ dalam sang biksu digantikan gulungan kertas bertulisan huruf Cina. Karyawan rumah sakit Mater Medical Center Amersfoort melakukan penindaian di waktu luang mereka. Sementara dokter ahli pencernaan juga mengambil sampel dari jasad awet yang disimpan dalam patung. Itu menghasilkan temuan spektakuler. Di tempat di mana terdapat organ dalam ditemukan kertas yang dicetak dengan huruf Cina kuno. Setelah penindian selesai dilakukan, mumi tersebut dibawa ke Budapest untuk dipamerkan di Guairan Natural History Museum hingga banyak orang percaya biarawan dalam patung tersebut tidak benar-benar meninggal dunia. Sebaliknya mereka dalam keadaan meditasi mendalam. Pada Januari lalu, mumi seorang pertapa Buddha ditemukan di Mongolia. Ia membeku dalam meditasinya, masih duduk bersila dalam posisi lotus. Spekulasi menyebut dia adalah guru dari Lama Disni Zerzu Itigilu yang juga menjadi mumi. Pada tahun 1927, Itigilu yang berasal dari wilayah Tenggara Buryatia yang kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet mengatakan bahwa ia akan segera meninggalkan dunia yang fana dan meminta para muridnya untuk menjadi jasad 30 tahun kemudian. Sang Lama kemudian bersila dan posisi lotus bermeditasi dan wafatnya dalam semedinya. Ketika para murid melaksanakan wasiat sang guru menggali jasadnya, legenda menyebut tubuh mendiang masih utuh.